Halo, jumpa lagi bersama saya Biri Talce Channel, channelnya Sema Ihsan. Bagi sobat yang baru menemukan video ini, tolong dibantu dengan subscribe-nya supaya bisa menyajikan informasi lebih banyak lagi. Dan bagi yang suka dengan video ini, tolong dibantu dengan like, share, dan tulis komentarnya di kolom komentar. Kali ini saya akan menyajikan sebuah trik atau rahasia tersembunyi di balik obat penyakit stroke. Mungkin orang banyak yang belum tahu khasiat dan manfaat dari si tumbuhan yang satu ini. Supaya lebih jelasnya, yuk simak video saya berikut ini. Penyakit stroke masih menjadi momok menakutkan untuk semua orang, apalagi yang sudah menginjak usia lanjut. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja hingga membuat sebagian badan lumpuh ataupun kaku. Nah, stroke ini bisa disebabkan karena kadar gula dalam tubuh kita atau darah kita terlalu tinggi. Diketahui bahwa gula darah tinggi ternyata berisiko untuk menyebabkan serangan jantung hingga menyebabkan stroke. Untuk cara mengatasi gula darah ini, gak cuma pakai obat yang dijual di apotek. Ada herbal dari tanaman yang satu ini dipercaya turun-menurun bisa membantu menyembuhkan penyakit stroke atau jantung yang tidak normal. Oleh karena itu, obat alami untuk turunkan gula darah cuma dengan rebusan dari daunnya. Seperti apa atau bagaimana caranya? Simak video saya berikut ini. Pohon jarak atau Ricinus communis adalah tumbuhan liar setahun dan biasa terdapat di hutan tanah kosong, di daerah pantai, ataupun di pinggir-pinggiran ladang milik petani di daerah pedesaan atau pegunungan. Daun ini sering juga dikembangbiakan dalam perkebunan. Tanaman ini tergolong tanaman perdu, memiliki daun tunggal menjadi antara 7 hingga 9 berdiameter 10 hingga 40 cm. Tumbuhan ini merupakan spesies tanaman dari Eporbiasis dan tergolong ke dalam genus Ricinus. Sebutan untuk pohon jarak itu sendiri di Indonesia berbeda-beda di setiap daerah. Di Jawa Barat disebut dengan kaliki, di Sumatera jarak dikenal dengan nama dulang, ada juga yang menyebutnya dengan gloah. Di Madura jarak disebut dengan kaleke. Jarak memiliki batang berbentuk bulat, licin, berongga, berbuku-buku jelas dengan tanda bekas tangkai daun yang lepas. Warna tumbuhan hijau bersemburat merah, sedangkan daunnya tumbuh berseling berbentuk bulat dan ujungnya sedikit runcing. Biasanya daun jarak berwarna hijau tua pada permukaan atas dan hijau muda pada bagian permukaan bawah. Adapun bagian yang bisa digunakan untuk mengobati stroke yaitu adalah daun jarak. Dengan mengambil 5 lembar daun jarak yang masih agak muda, kemudian dicuci bersih, lalu direbus dengan air hingga mendidih. Setelah itu disaring, lalu airnya diminum pagi dan sore hari. Secara rutin, insya Allah yang menderita penyakit stroke akan berangsur-angsur pulih. Adapun manfaat lain dari tanaman jarak ini adalah biji, akar, dan minyak dari bijinya. Secara umum, hampir semua bagian tanaman jarak dapat dipergunakan sebagai obat. Bagian daun selain untuk mengobati stroke juga bisa sebagai obat untuk penyakit goreng, penyakit gatal, batuk, sesak, dan hernia. Adapun bagian akar digunakan untuk mencegah penyakit rematik, sendi, tetanus, epilepsi, bronkitis pada anak-anak, luka terpukul, TBC, dan kelenjar getah bening. Sebab daun jarak diketahui mengandung berbagai senyawa aktif seperti
alkaloid, astragalin, fitonutrien, nikotiflorin, kaempferol, serta quercetin. Selain itu, daun jarak juga memiliki beragam manfaat untuk kesehatan lainnya, di antara untuk mengatasi sakit gigi, sembelit, perut kembung, sariawan, rematik, hingga menurunkan panas pada anak. Untuk mengatasi sakit gigi, dari pohon jarak ini cukup diambil getahnya lalu diteteskan ke yang sakit atau ke bagian yang sakit. Dijamin sakit gigi akan berkurang dan berangsur sembuh. Adapun untuk mengatasi sakit sembelit, yaitu daun jarak dipercaya mampu membantu mengatasi sulitnya buang air besar. Sobat dapat menggunakan daun jarak yang masih segar, kemudian cuci bersih daun jarak tersebut dan kukus sampai matang. Setelah itu, segera santap daun jarak tersebut sebagai lalapan atau pendamping makanan. Insya Allah, penyakit sembelit akan segera berangsur dan sembuh. Namun untuk mengatasi perut kembung, daun jarak untuk kesehatan berikut yaitu dapat membantu mengatasi perut kembung. Untuk mendapatkan manfaat tersebut, sobat dapat mengoleskan bad ataupun menempelkan daun jarak ke perut. Caranya, siapkan beberapa daun jarak yang masih utuh. Setelah itu, bersihkan daun jarak tersebut dari getahnya yang menempel. Kemudian, berikan daun jarak dengan sedikit minyak kayu putih. Setelah itu, tempel atau oleskan daun jarak pada perut yang kembung. Insya Allah, penyakit perut kembung akan berangsur pulih dengan segera. Selain untuk stroke, daun jarak juga bermanfaat untuk membantu mengatasi rematik. Sobat dapat menggunakan air rebusan daun jarak untuk mendapatkan manfaatnya. Caranya, siapkan 5-8 lembar daun jarak, kemudian tumbuk sampai halus bersama sedikit air hangat. Setelah itu, oleskan pada bagian tubuh yang mengalami rematik. Sobat dapat melakukan setidaknya 3 kali sehari sampai kondisinya benar-benar mereda. Manfaat daun jarak yang sudah banyak orang percaya yaitu untuk menstabilkan gula darah pada penderita diabetes. Daun jarak diketahui mampu membantu mencegah kadar gula darah naik, sehingga sangat cocok bagi para penderita penyakit diabetes. Untuk memperoleh manfaat dari daun jarak, sobat dapat mengonsumsi rebusan daun jarak secara rutin, sama seperti penderita stroke yaitu pagi dan sore hari. Caranya, ambil 5 lembar sampai 8 lembar daun jarak, lalu cuci bersih dan rebus daun jarak hingga air mendidih. Setelah itu, saring dan minum airnya. Adapun manfaat daun jarak untuk menurunkan panas pada anak, caranya siapkan 2-3 helai daun jarak yang sudah dicuci bersih, lalu oleskan daun jarak tersebut dengan minyak kayu putih. Setelah itu, panaskan daun jarak tadi di atas api selama 2 menit atau sampai panasnya merata di seluruh permukaan daun. Kemudian, setelah hangat, letakkan daun di bagian perut dan punggung bayi untuk menjaga agar daun jarak tak berubah posisi. Sobat dapat memasangkan pedong agar tidak mudah lepas. Itulah segudang manfaat dari pohon jarak. Semoga sajianku kali ini membawa manfaat juga menambah wawasan untuk sobatku semua. Selamat mencoba dan sembuh dari segala penyakit dengan si daun jarak. Jumpa lagi dengan video dan informasi terbaru dari saya berikutnya. Bye-bye.